Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman rakan-rakan, masih lagi ramai kita bersama dengan Cik Dengan ada, Bik. Dan saya nak tunjuk satu kehebatan yang ada kepada pesona, Bik. Ramai yang tak sangka, tak sangka. Dan Proton sendiri pun dia tak demo benda ni. Saya demo, Bik. Kau tengok, Bik. Dia stagger, Bik. Dia tak hentap. Kalau anak-anak kau umur 8 tahun, 6 tahun, dekat bawah tak kena, Bik. Bawah lagi tak kena, Bik. Tekan lagi tak kena, Bik. Maknanya benda ni safety, Bik. Amat-amat selamat selain daripada bonet yang luas, Bik. Kau tengok bonet dia luas. Wow. Lepas tu, kalau kau hentap macam tu, Bik, tak jatuh, Bik. Tak akan hentap, Bik. Bermakna stagger, Bik. Ha, tidak macam yang kawan kau tu. Kawan kau duk hentak. Mati orang rumah dia. Mati orang rumah. Jom kita tengok, Bik. Jom terus bersama dengan Cik Deng kan ada. Saya bersama dengan dua jejaka dengan saya, Bik. Peminatnya adalah Proton Persona. Dia beli yang terpakai sebab dia lebih murah RM10,000 daripada yang baru. Sesungguhnya kelebihan apabila kau beli kereta yang terpakai, di belakang saya antara interestnya sama seperti baru. Lepas tu keberuntungan harga yang direndahkan almost 10,000. Amat-amat berbaloi. Dan ketiga, sekiranya adik ni, kan, adik yang panggil adik lah kan, macam penyanyi rapers, dia pakai nak hajat hati, nak pakai 9 tahun, tiba-tiba tahun yang keempat dan ketiga dah nak jual kereta ni. Kerugian ataupun keturunan harga tu, turunnya harga tu terlalu sikit sebab dia dah ambil yang janda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama-nama dulu dia? Syakri. Baik, Syakri. Haa, macam mana tu Syakri tu? Aku isteri kesayangan dia. Alamak, isteri dah masuk. Siapa nama isteri tu? Syafiza, Nurul Syafiza. Oh, Syafiza. Syafiza, Syakri. Kenapa huruf tu sama-sama? Adakah itu jodoh? Ha, jodoh. Oh, dia punya chemistry ada kat situ, jodoh. Ah, betul. Selain daripada Johor, jodoh, kena nama apa tadi si isteri? Nurul Syafiza. Syafiza, macam mana Syafiza? Selain daripada jodoh, aku make sure dia takut pada aku. Oh, kau takut bini ke? Sikit. Sama. Sikit. Dia takut pada kau sikit. Ha, kita tengok telatah dia. Dia tidur kat luar sekejap lagi kau. Okey, saya nak tanyalah Syakri. Asal mana ni asal? Asal Besut Ganu. Besut Ganu kita. Betul. Oh, nan, Ganu kita. Satu ketika Syakri tak percaya bahawa kereta dah lulus pada kereta nama dia. Dan dia adalah, kereta ni adalah kereta pertama saya rasa. Untuk Syakri? Yang ke... ketiga? Dua. Kedua? Kereta pertama kereta apa? Beza. Oh, Beza. Oh, dia dah mengasai dua generasi. Satu generasi Pro 2, kedua generasi Proton. Ah, lepas ni dia berlawan lah dalam rumah tu. Dan di sebelahnya adalah sepupu. Betul. Cousin dia. Apa nama cousin ni? Aizat. Kau tengok Aizat, Bik. Aizat masih lagi mencari isteri-isteri yang berseri-seri. Belum kahwin lagi ni. Kenapa kau tak kahwin lagi, Aizat? Belum sampai jodoh. Kau memilih sangat. Kenapa kau nak milih? Biasa duit dah cukup. Duit tak cukup? Eh, kalau pasal duit tak cukup, dia orang Ganu tau. Yang Ganu seorang lagi tu. Bakal isteri aku pasti, bakal suami aku pastikan gaji dia RM9,000. Huh, ada satu viral dekat Ganu kita tu. Budak perempuan tu nak cari bakal suami yang mesti gaji RM9,000. Apa komen kau? Bagi saya, dia dari segi orang, individu ni. Maknanya adik tu tak kahwin-kahwin lah lepas ni. Tak kahwin. Kau tak kahwin dia? Gapo. Nak kahwin dengan awak, dia kena gaji berapa? RM9,000 lebih je. Gapo. RM9,000. Gaji nak RM9,000, mana ada. Sorry bang, ha? Betul. Betul, tak apa. Kita terus kepada kereta, bang. Persona, selain daripada abang dah ada Beza, persona kenapa jadi pilihan? Satu, sebab bonet dia luas. Bonet tadi? Dalam lagi selesa. Lagi selesa? Lagi padat dia. Oh, handling. Ah, betul. Oh, handling lagi padu. Itu adalah pilihan abang. Oh, abang nak lari laju rupanya. Jom, kita isi minyak mereka untuk sebulan kepada ting-ting-ting-ting. Abang yang bahagia. Daripada lagi, turun ke bumi. Cik. Saya bagi duit minyak, bang. Minggu yang pertama. Ada lagi, bang. Saya ulang. Minggu yang kedua untuk Abang Syakri. Minggu ketiga. Keempat ada kat sini, bang.
Abang kena gelik sikit bang. Haa, gelik. Ting ting ting. Ketiga dan keempat kita bagi kepada Abang Syakri kita. Walawi yang keempat bang. Yang ni kita bagi yang tak kahwin lagi. Izzat, Izzat, Izzat. Kau jangan cari gaji yang RM9,000 tu. Yang nak kena RM9,000 punya gaji. Dan ini untuk Izzat kita. Urusan bersama dengan saya amat-amat mudah saya rasa. Betul, sangat-sangat senang. Hantar je dokumen yang Cik Dan minta. Lepas tu tunggu je. Tunggu je. Apa lulus apa. Lulus lah. So semalam nak ambil kereta, macam mana perasaan dulu bang? Berdebor. Jom kita tak semalam. Berdebor be. Pesanan terakhir daripada Abang Syakri kita untuk kereta yang kedua selepas beza. Teman-teman rakan-rakan nak cari kereta, nak beli kereta, nak riki pasal kereta. Pesanan sikit Abang Syakri kita. Tak payah cari part lain, cari Cik Dan kan ada. Cik Dan kan ada. Terima kasih untuk mereka berdua. WhatsApp segera kepada saya 012340-0034 sekali bang. Ya, sudah. Bila ada masalah keren.